wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Daneira dari kelas 6. Teman-teman, pada seri sahabat Nabi kali ini, saya akan menceritakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Yuk, kita simak bersama-sama. Usama bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW Ayahnya bernama Zaid bin Haritsah Dan ibunya bernama Ummu Aiman Yang merupakan seorang pelayan dari ayah Nabi Muhammad SAW Yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib Usama lahir dan tumbuh besar di Mekah dalam lingkungan rumah tangga Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Inilah mengapa Usama sudah mengenal dan memeluk Islam sejak masih kecil. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sangat menyayangi Usama, sama seperti dia menyayangi kedua cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika beranjak dewasa, Usama ditunjuk oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sebagai panglima perang yang memimpin pasukan Islam dalam melawan Romawi Timur di usianya yang terbilang masih cukup muda, yakni 18 tahun, teman-teman. Para sahabat yang lainnya rupanya keberatan atas pengangkatan Usama sebagai panglima karena usianya yang masih muda dan beratnya tugas sebagai panglima. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata di hadapan para sahabat sahabatnya, jika kalian meremehkan kepemimpinan Usamah bin Zaid, berarti kalian juga meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatri dalam dirinya. Demi Allah, Dialah orang yang paling aku cintai. Demi Allah, Usama diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Usama bin Zaid pun dapat membuktikan kehebatannya, di mana ia dan pasukannya menjadi kekuatan Muslim pertama yang berhasil menyerang wilayah Bizantium. Penaklukannya itu juga membuat jalan bagi penyerang Muslim selanjutnya atas Levan dan Mesir. Keberaniannya sudah terlihat sejak masih kecil. Ia dan beberapa pemuda yang masih belia meminta izin untuk ikut dalam perang Uhud. Akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya. Nah teman-teman berikut ini keistimewaan Usamah bin Zaid. Satu, mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah untuk menjadi panglima perang serta mendapat pembelaan dari Rasulullah ketika para sahabat yang meragukan kepemimpinan beliau. Dua, mendapatkan perilaku istimewa dari Rasulullah sejak kecil. Dan yang ketiga, dihormati oleh sahabat yang lebih tua dari dirinya. Nah, setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid menetap di Wadi Al quran kemudian di Madinah. Usama bin Zaid wafat pada tahun 680 di Madinah. Nah, teman-teman, itulah kisah tentang Usama bin Zaid. Meskipun usianya yang terbilang cukup muda, tapi beliau memiliki sifat kepemimpinan yang sangat hebat. Menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap berani, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Sampai ketemu lagi di seri sahabat Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.